Belajar matematika, asikan kreatif bersama Big P per X min 2 plus Q per X plus 3 sama dengan 2X plus 2 per X kuadrat plus X min 6. Tentukan P dan Q. Oke, karena penyebutnya X kuadrat plus X min 6 itu adalah hasil kali dari X min 2 kali X plus 3, nah maka kita samakan penyebutnya. Jadi kita kalikan yang kiri ini dengan X plus 3, yang kanan Q-nya itu dengan X min 2. Jadi penyebutnya sudah sama ya. Oke. P dan Q-nya berapa? Oke, jadi kita punya pembilangnya nanti P kali X plus 3 ditambah Q kali X min 2, begitu ya. X min 2 ini harus sama dengan nanti pembilangnya di sini, 2X plus 2. Begitu, nah penyebutnya sudah sama, X kuadrat plus X min 6. Karena X min 2 kali X plus 3 sama dengan ini ya, X kuadrat plus X min 6. Nah, karena itu kita kumpulkan yang ada X-nya di sini, PX sama QX. Jadi yang ada X-nya adalah P plus Q yang ada X-nya, gitu. Nah, kemudian yang tidak ada X-nya adalah 3P dikurangi 2Q, gitu ya. 3P dikurangi 2Q, itu sama dengan 2X plus 2. Nah, kita sekarang sudah bisa menentukan. Dari sini yang ada X-nya harus sama. Jadi P plus Q ini harus sama dengan 2. Kita punya ini P plus Q harus sama dengan 2. Sedangkan yang tidak ada X-nya ini juga 2, itu adalah 3P min 2Q. Jadi 3P min 2Q juga sama dengan 2. Oke, dari sini kita ketemu P dan Q-nya. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama AP. Oke, barangkali yang atas ini kita kalikan 2 ya, jadi 2Q gitu kan. Oke, 2P, 2Q, jadi 2 kali 2, 4 gitu ya. Terus kita jumlahkan nanti 2Q-nya habis. Oke. Jadi 2P tambah 3P berapa? 5P. Begitu. 2Q tambah min 2Q habis. Sedangkan 4 tambah 2 adalah 6. Ini ketemu, jadi P-nya sama dengan adalah 6 per 5. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Karena P-nya 6 per 5, padahal P tambah Q harus sama dengan 2. Oke, kan 2 itu adalah 10 per 5. Maka Q-nya harus 4 per 5. Dari sini kita punya Q-nya adalah 4 per 5. Selesai ya. Karena 4 per 5 tambah 6 per 5, 10 per 5 sama dengan 2. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik.